La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi adalah salah satu golongan manusia yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua sahabat Nabi mempunyai kedekatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rajin melakukan sholat malam, ada yang berpuasa sunnah sepanjang hidupnya, dan ada pula yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Mereka selalu memperbaiki diri dan memupuk ketakwaan dalam setiap waktunya. Salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan adalah So'ad bin Mu'az. Ketika beliau wafat, Arasy berguncang menggambarkan suasana duka atas kematian manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan sahabat Ansar di Madinah dan merupakan pemimpin suku Aus. Kewafatan beliau diabadikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi bersabda, "Tatkala jenazah So'ad bin Mu'az di hadapan mereka, arasy-Nya Allah Zat Penyayang menjadi berguncang." Hadis riwayat Muslim. So'ad bin Mu'az berjuluk Abu Amru. Beliau seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggangi kuda dan pemberani. Ayahnya adalah Mu'az bin An-Nu'man dan ibunya bernama Kabsyah binti Rafi. Adapun istri So'ad adalah Hindun binti Sama, yakni Bibi Usaid bin Huzair. So'ad adalah pemimpin Bani Abdul Ashhal. Pada saat duta Islam, yakni Mus'ab bin Umair berdakwah di Yasrib, yakni di Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So'ad tercengang. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, yaitu Usaid bin Hudair, untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama As'an bin Zurarah, yakni anak bibi So'ad bin Mu'az, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampai di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui So'ad dengan harapan agar So'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, So'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'an bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, So'an bangkit dengan marah, mengambil tombaknya, lalu menghampiri As'an bin Zurarah dan Mus'ab. Namun, tatkala So'an melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemburu, So'an berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada As'an bin Zurarah, "Demi Tuhan, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada So'an, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata So'an sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat Al-Zukhruf. Kemudian So'an bertanya, "Apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Mus'ab. Maka So'an segera mandi dan bersyahadat, kemudian sholat dua rakaat.
Ia memungut tombaknya, lalu kembali menuju ke Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Asyal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya." So'an melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Asyhal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup So'an berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Dalam perjalanannya, So'an bin Mu'az pernah mengikuti peperangan beberapa kali. Saat terjadi Perang Badar, beliau datang sebagai perwakilan orang Ansar menyatakan dukungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Perang Uhud yang dahsyat, beliau datang sebagai tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi senjata tajam dari para musuhnya. Pada Perang Khandaq, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian sampai tertusuk panah milik Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah meminta para sahabat untuk merawat So'an di kemah Rufaidah. Dalam keadaan seperti itu, So'an bin Mu'az berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika dari peperangan dengan Khandaq ini masih Engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapi orang Quraisy. Karena tidak ada lagi golongan yang ingin aku lawan selain daripada golongan yang telah menganiaya utusanmu, mendustakannya dan mengusirnya. Dan seandainya engkau mengakhiri perang antara kami dengan kafir Quraisy, maka jadikan musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk menemui kesyahidanku." Setelah kejadian itu, So'an hanya bisa berbaring di ranjang karena lukanya cukup parah. Ia turut meminta agar lukanya menjadi bukti bahwa ia pernah bertempur habis-habisan membela agama Islam. Banyak sahabat datang menjenguk dan menghibur So'an, dan tak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Waktu menjenguk So'an, Rasulullah tak lupa berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya So'an bin Mu'az telah melakukan perjuangan di jalan-Mu. Maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." So'an mempunyai keinginan bahwa menjelang kewafatannya, dia ingin melihat wajah Rasulullah yang mulia dan penuh kasih sayang itu. Ia ingin sekali di saat kematiannya didampingi orang yang dicintainya. Di saat terakhirnya, ia berucap kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab sambil menatap halus wajah So'an, "Kebahagiaan akan bersamamu wahai Abu Amru." Akhirnya So'an menghembuskan nafas terakhirnya dan kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duka dan haru menyelimuti rumah duka saat itu. So'an adalah salah seorang sahabat yang paling setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Perang Uhud, dia tak mundur satu langkah pun untuk menjadi perisai agar Nabi tidak terbunuh. Bahkan beliau merupakan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Hal ini terlihat jelas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sapu tangan So'an bin Mu'az di surga lebih baik dari ini." Riwayat lain menceritakan bahwa ketika So'an bin Mu'az wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua lutut So'an lalu berkata, "Malaikat masuk tetapi tidak mendapatkan tempat duduk, maka aku lapangkan tempat untuknya." Ketika orang-orang mengusung jenazah So'an bin Mu'az yang pada masa hidupnya ia adalah orang yang paling besar dan tinggi, salah seorang berkata, "Kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada hari ini." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jenazah So'an bin Mu'az disaksikan 70 ribu malaikat yang tidak menginjak bumi sama sekali.
Riwayat Abu Naim dari Ash'an bin Ishaq bin So'an bin Abi Waqas. Itulah kisah So'an bin Mu'az, salah seorang sahabat Nabi yang begitu setia. Kewafatannya tidak hanya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub. Para malaikat pun ikut mengantar jenazahnya hingga arasy berguncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Semoga Allah meridainya dan kita dapat meladani perjuangan beliau. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.